Hello guys, ini aku ada challenge ya, challenge sikit. Di dalam ni ada beberapa cabutan betul. Soalan-soalan. Jadi dalam ni ada true and dare. Lepas tu saya kena tulis diri lah. Nak tahu siapa saya? Jadi tengok pas ni. Okay guys, ini aku ada apa yang panggil? Ada soalan-soalan rahsia duduk dalam ni. Tapi saya kena nak cabut dia ya. Kita tengok gapo yang boleh and dia perlu buat ah. Dah. Sebelum kita masuk ke soalan ni, kita minta saya apa yang panggil? Perkenalkan diri, intro. Okay. Okay guys. Okay bang. Intro sikit bang. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Idy bin Azizan. Nama saya Muhammad Idy bin Azizan. Tu je. Panggil. Orang panggil Lu. Lu. Nama IG ah. Nama IG Lu BK ah. Okay guys, tu dia guys. Nah lah. Kita pergi ke orang kedua. Siapa? Jom kita tengok. Okey, nama saya. Nama duduk, lepas tu nama Haji lah, muda. Nama saya Nur Aiman Syazani. Duduk, panggil Aiman. Duduk KL lah. Duduk KL lah. KL lah. Okey, orang ketiga guys. Nama saya Mira, boleh panggil Mirul. Handsome. Duduk dekat Alok Start Kedah. Orang Kedah, selalunya handsome. KL apa handsome? Saya ni kita tengok siapa yang kena dulu. Jadi untuk yang pertama ni, Laptal Ilat lah dulu. Laptal Ilat lah. Tiga ke? Laptal Ilat, Laptal Ilat, Taplung. Ni kena. Okey. Jadi Yakna Miru, kita tengok di dalam ni ada true or dare. Jadi dia pilih, tengok agak apa Pak Yakna. Nasib baik. Yeay. Nasib baik. Orang Kedah semuanya handsome dan nasib baik. Pak ya. Nasib baik kan? Tak aja. Nasib baik ya. Lepas. Yeay. Okay. Tak habis macam tu. Nasib baik. Tak apa ya, nasib baik. Mula-mula kita pergi ngelah kali bang. Jadi kita tengok Aimee. Aimee cabut lah. Kita tengok dia gapo. Jetik tinggal orang sebelah. Jetik lengah orang sebelah. Tahu jetik? Kita jetik. Dua-dua. Wah. Okey, sekuat hati boleh, sekuat hati. Okey guys, kita tengok orang yang ketiga. Call member ajak gaduh. Call member ajak gaduh guys. Kita saja, kita suruh call Choki and ajak Choki gaduh. Boleh tak? Okay guys. Boroshi ke di Batam? Hello. Choki. Oh. Hello. Oh.
Aduh ai. Kau dah bercakap awak. Nak gaduh ah. Awak nak apa cakap jelah. Aku nak gaduh ai. Aku nak gaduh ah. Prank. Kade prank. Siapa orang? Dah. Okey. Dah. Tak buat apa hati pak, apa hati ya? Okey. Gila bagi dah tak pernah cakap. Macam mana pak? Macam mana? Semua channel mu. Kita round 2. Okay guys, round 2. Nasib baik. Tak apa. Masa ke apa? Tengah-tengah buat ni boleh lah nak minum-minum kopi. Pernah tak tinggalkan mak wa sebab bosan? Tak benar. Betul ke? Betul. Okay guys, kau awet pula lagi mana ada. Tak apa guys, you tetap menang nanti. Tengok kalau you pecah telur ni. Pecah temberang telur lah. Okay, kita tengok Aime. Ada apa guys? Penipuan. Okey, penipuan paling besar. Pernah tipu ibu bapa. Jujur. Balik Kelantan. Balik Kelantan tak apa? Tak berhenti ibu. Ya ada, ya balik Kelantan tak pernah beritahu ibu. Ibu tak boleh tengok channel ni. Ibu. Kalau ibu ya tengok, klik marah dah. Okey. Okay guys. Okay. Jumpa. Cuma kita. Saya tak siapa. No. Round ketiga. Okay guys. Round ketiga. Round lah. Last round. Pernah tak berkawan sebab harta tak pernah atau populariti pandang tak pernah. Baca dulu soalan balik. Pernah tak berkawan sebab harta atau populariti? Dia cakap tak pernah, tapi aku rasa dalam tiga soalan ni dia tipu lah. Tak apa, nanti kita tengok. Kalau dia pecah temberang, sudah. Amboi. Okay. Pernah curi duit mak? Tak pernah. Itu saya tidak apa. Dok. Awak gak. Dok. Yeah. Tak pernah lagi. Ha, jujur dok. Dok tak jujur. Tak pernah. Masa dia turun. Okey, dah itu. Okey. Last. Perbuatan yang paling jahat pernah lakukan. Kau coki. Pernah jahat ah. Bergaduh ah. Bergaduh apa? Gaduh sebab awek. Bukan. Member makan member. Bergaduh sebab member makan member. Ini. Okay guys, thank you guys. Makan.
Kita panik kita minta ucapan makan, ataupun sikit-sikit. Makan-makan. 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 Budu. Ni makan budu. Budu cicau rio. Nak panggil dia. Relax je tak ya. Aku tak ada kat. Ada pak gigi. Selama dia mari di Kelantan ni, apa perasaan? Apa perasaan set dia? Dah selama berapa hari dah mari Kelantan? Dua. Bagaimana? Allah. Sedap. Dia bersama Colgate. Baru. Colgate boleh cuci gigi. Tak habis. Bagaimana perasaan mari Kelantan selama 2 hari mari di Kota Baru? Mula-mula sedih lah sedatang tu. Tapi sampai sini happy lah. Sebab ada sign. Apa perasaan eh? Malu. Ini air dulu guys. Mula-mula tak ada perasaan. Lepas. Lepas tu datang sini pun tak ada perasaan. Jumpa kawan baru kan. Happy tinggal yang lama. Happy lah. Tak tinggal yang lama. Tak tinggal yang lama eh. Okay. Happy lah. Jumpa kawan baru. Mirul jumpa bau. Kawan lama dia tak nak kawan. Mirul. Best makan budu Abang Syafat. Sedap budu tu. Pandai buat budu. Pandai buat budu. Budu siap dah. Oh, budu siap. Tak budu lah. Mana tahu. Mung nak buat lagi dia ada kilai budu. Tengok. Tengok cara buat budu lah. Rasa tak sedap makan lah. Sedap budu. Nak buat balik KB pergi Kedah. Cakap. Sedap budu. Sedap. Kita bisa lagi gap eh. So, yang kacak latih. Tak kita jangan pecah. Set kita jangan pecah. Ayak molek. Senang. Set kita jangan pecah. Ah itu. Alah. Emang set kita jangan pecah. Set kita jangan pecah. Aku. Okay guys. Setakat itu saja guys dulu. Apa yang kurang harap minta maaf lah. Bak apa? Kita orang baru lagi. Dia set lama dah dia, famous dah. Kita ada laginya. Ya, habis. Okay guys, thank you. Jangan lupa untuk subscribe. Subscribe, like, dan share. Okay guys. Wah, bye.